Oke, teman-teman bediler, nah inilah dia rekomendasi unit senapan PCP lokal spek Big Game yang bisa kalian jadikan referensi sebelum beli di tahun 2024 ini. Kira-kira apa saja sih senapannya? Ini dia senapannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Distributor Taktikal. Oke, kalian semua gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke, kali ini kita mau bahas terkait unit senapan angin lokal nih, teman-teman. Banyak banget ya para bediler yang ada di rumah itu cari unit senapan PCP lokal. Nah, kali ini kita punya rekomendasinya PCP lokal, yaitu ada 5. Dan 5 rekomendasi ini siapa tahu bisa sesuai kebutuhan dan sesuai yang kalian cari ya. Jadi pastikan kalian tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama kita punya senapan PCP Ruger Black Army Magazine. Senapan PCP Ruger Black Army Magazine ini adalah salah satu senapan mereknya dari kami ya, asli merek kami Black Army ya, teman-teman bediler. Senapan ini sudah magazine, powernya juga oke, speed track-nya ada 3 ya, dan larasnya juga cukup panjang, jadi cocok untuk long range juga. Dan kapasitas anginnya itu sekitar 2700 PSI dengan tabung OD-nya 25 bahan kuningan. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, Mbak, kalau diisi full angin bisa berapa kali tembakan? Oke, untuk PCP Ruger Black Army Magazine itu stabilnya sekitar di 15 hingga 17 kali shoot ya, kalau diisi full angin. Memang tidak terlalu banyak, tapi tergantung juga mimis yang kalian gunakan nantinya dan juga anginnya ya, teman-teman bediler, kayak gitu. Jadi belum bisa dijadikan patokan, cuma yang sudah pernah saya coba sekitar segitu. Untuk harganya kira-kira berapa? Kalian bisa siapkan budget mulai dari 2,2 juta rupiah kalau ingin beli PCP Ruger Black Army Magazine. Motifnya juga cukup banyak, warnanya, variannya juga banyak, jadi jangan sampai bingung pilih warna ya, kayak gitu. Oke, yang kedua kita juga punya rekomendasi PCP Ruger Black Army VTR. Nah, ini rekomendasi untuk kalian yang suka cari senapan budget 1 jutaan. Nah, ini dia. Senapannya juga cukup ringan ya, tapi masih single shoot, teman-teman bediler. Harganya sendiri kalian bisa siapkan di 1,8 juta rupiah untuk senapan PCP Ruger Black Army VTR. Oke, yang ketiga kita punya rekomendasi yaitu PCP Black Army Bullpup. Nah, senapan ini sudah lama banget ya nggak restock, dan akhirnya restock kembali di gudang kami. Tersedia 5 unit saja, jadi segera untuk hubungi CS-nya sekarang juga. Untuk senapannya kelihatannya itu lebih pendek dibanding untuk senapan yang lain, cuma dia lebih berat, teman-teman, karena popornya bullpup ya, jauh lebih berat, kayak gitu. Untuk senapan ini itu kapasitasnya juga sama, yaitu 2700 PSI. Dan untuk jumlah shootnya sendiri yang sudah pernah dicoba itu bisa hingga sekitar 30-35 kali shoot, tergantung mimis yang digunakan ya. Cukup lumayan irit juga sih, teman-teman. Dan untuk speed track-nya dia punya 2 speed track tarikan. Untuk kalian yang ingin order langsung hubungi CS-nya dan siapkan budget sekitar 2,8 juta rupiah untuk unit only. Oke, yang nomor 4, teman-teman bediler ya. Nomor 4 kita punya rekomendasi yaitu PCP Mauser. PCP Mauser Jawara ya. PCP Mauser juga cukup banyak peminatnya ini. Untuk tampilannya dia pakai tampilan klasik dari dulu hingga sekarang ya. Seperti itu, tampilannya klasik dan juga cukup keren. Nah, untuk PCP Jawara Mauser ini berbeda dengan PCP Mauser yang biasanya. Kalau PCP Jawara Mauser itu dia tampilannya juga eksklusif, terus packagingnya juga bagus ya, teman-teman bediler. Lalu untuk senapan ini juga sudah full CNC, itu yang membedakan. Nah, tersedia 2 varian, ada single shoot dan juga magazine. OD-nya OD32. Untuk versi single shoot kalian bisa order mulai dari harga 2,4 juta rupiah. Dan untuk versi yang magazine kalian bisa order di harga 2,5 juta rupiah. Kalau menurut saya hanya selisih 100.000, mending pilih yang versi magazine ya, seperti itu. Oke, yang terakhir ini dia senapan yang paling laris dan juga banyak menjadi perbincangan, yaitu PCP Pasopati Stainless Big Game.
Senapan ini punya berbagai keunggulan. Kalau menurut saya banyak banget ya unggulnya. Yang pertama, dia tabungnya stainless OD27. Kapasitasnya juga besar, yaitu maksimal di 4000 PSI ya, teman-teman. Powernya stabil, powernya irit. Terus juga dia punya 4 speed track tarikan yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu. Senapan ini juga punya 2 varian, ada single shoot dan juga magazine. Untuk harga yang single shoot mulai dari 2,7 juta rupiah dan untuk versi yang magazine mulai dari harga 3 juta rupiah. Langsung saja hubungi CS-nya untuk info lebih lanjut terkait unitnya ya. Jadi langsung diburu sekarang juga unitnya, spek big game, spek kompetisi, cocok banget pokoknya, mantul ya kalau digunakan untuk kayak gitu, berburu-berburu kayak gitu, teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin beli, yang tertarik, bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga ya. Stoknya terbatas, bisa COD, bisa juga transfer lunas, siap kirim seluruh wilayah Indonesia. Oke, gitu dulu mungkin. Terima kasih banyak dan salam satu laras.